Hai, Assalamualaikum. Sama saya Naza dalam TBK Channel. So, hari ini aku nak tunjukkan sikit macam mana cara kita nak lipat seat kereta sebuah Alza. Aku percaya benda ni walaupun nampak simple, yang korang kata ala benda senang je dah biasa buat, tapi ada certain orang dia masih lagi tak tahu macam mana cara nak lipat seat kereta Alza ni. Even wife aku sendiri pun masih tanya lagi macam mana nak lipat seat. Padahal dekat tepi seat tu pun dah ada indikator, dah menunjukkan cara nak lipat seat, cuma dia tak tahu macam mana actual sebenar nak lipat seat kereta sebuah Alza ni. Okay, aku pun ada tengok dekat YouTube ada juga cara orang share macam mana nak lipat seat. Tapi masih lagi ada yang tertanya-tanya. Jadi hari ini aku nak tunjuk macam mana cara yang betul untuk kita lipat seat. Okay, jom. Okay, ni adalah ruangan tempat duduk tengah produk Alza. Okay, aku nak tunjuk. Sebenarnya kat sini dia dah tunjuk pun indication macam mana kita nak lipat kursi Alza tu. Tapi ramai yang ambil sambil lewa, dia tak pandang pun benda ni. Lepas tu dia cakap dia tak tahu macam mana nak lipat seat kereta Alza. First kali, okay, aku tunjuk. Kalau cara mudah daripada luar, dia akan ada satu panel besi ni untuk adjust seat tu ke depan atau ke belakang. Okay, okay. Okay, so aku dah kedepankan sikit. Okay, aku akan tarik satu panel kat tepi ni untuk aku kedepankan. Okay, dah nampak dia turun ke depan. Dan kemudian ada tali dekat bahagian tepi ni. Okay, ni okay, dan satu lagi di bahagian dalam. Okey, korang nampak tak? Function dia ni, yang sebelah dalam, dia sama dengan besi yang kat depan tadi tu, untuk kita adjust ke depan dan ke belakang kursi. Okey, yang tali sebelah luar ni pula, okey, ini adalah untuk kita turunkan habis seat Alza ni. Okey, aku tunjuk contoh. Tarik, dia tarik kena ke bawah, bukan ke belakang ataupun ke depan. Dia tarik kena ke bawah dengan agak keras sikit. Okey, so nampak. Okey, dia dah turun habis. So lepas ni korang dah boleh lipat kursi ni kalau korang nak bawa barang. Dan caranya, kalau kita bawa barang panjang, seat ni kita boleh ke belakangkan habis. Okey, seat belakang tadi pun kita boleh lipat je. Ni contoh dari dalam, korang tarik je. Okey, okey, macam ni. Okey, lepas tu seat depan ni korang boleh turunkan habis ke belakang. First kali korang kena buka headrest ni. Okey, dan benda ni bila korang turunkan habis ke belakang, dia akan ngam-ngam je dekat depan sini. So korang kalau nak bentang tilam ke, korang nak pergi buat camper ke, tak ada masalah. Okay, okay, untuk lipat seat bahagian belakang pula, okay, sebenarnya ni aku dah tanggalkan dia punya headrest, aku letak kat tepi ni. Okay, yang belakang ni lagi simple. Ini adalah tali untuk kita pegang sama ada kita nak tarik dia ataupun nak lepaskan dia. Okey, ini sebenarnya kunci untuk kita lipat seat. Kita akan tarik. Okey, okey, kita pegang ni, jadi kita boleh lepaskan. Okey, contoh macam ni. Yang depan tadi aku dah lipat. Okay, ini yang belakang. So kalau kita nak pasang balik, kita just tarik je. Okey, dia ada seat belt kat sini, kita kena ketepikan sikit. Okey, lepas tu kita tarik.
sampai dia sangkut dekat telak dia. Okey. So macam tu je caranya, simple. So lepas ni kalau ada siapa-siapa yang tak tahu pening kepala macam mana nak lipat seat, boleh tengok video ni. Okey. Okey, ni aku tunjuk macam mana kita nak memanjangkan alda ni. Okey, first kali kita cabut headrest ni. Okey, kita boleh simpan kat tepi dulu. Saya just nak tunjuk cara saja. Okey, kita pergi kursi depan. Okey, nampak dah ada bantal lah. Boleh baring kat sini. Okey. Korang just tarik je untuk adjust. Okey, biasa kalau tarik dia akan ke depan. So, korang kena tarik dan tolakkan dia. Okey. Tolak habis. Kalau macam dia sangkut dekat kursi belakang, bermakna kursi ni korang kena adjust habiskan ke depan. Okay. So nampak ruang dekat situ. Aku tunjuk. Macam ni. Dia ngam-ngam je. Memang Azhar ni Pro 2 ciptakan memang untuk ruang memanjang. Nampak? Ni keadaannya daripada seat depan sampai ke belakang. Okey. Ini adalah kedudukan seat depan Alza yang dah dibaringkan. So, lepas ni kalau korang nak bawa perabot ataupun kayu ataupun apa-apa je barang yang panjang, so korang tak payah pening. Korang tak perlulah nak order lori ke, melainkan kalau barang tu berat. Okay? So, kalau korang rasa video ni berguna untuk korang dan membantu kehidupan korang, jangan lupa subscribe channel aku dan teruskan follow channel ni. Okay?